Mullins Esports. Altar ini tidak akan dikotori oleh orang-orang sepertimu. Kami akan menjaganya sampai mati. Polanski masih ada flicker dan one last hit. First blood from Odell membuat satu point kill terhadap pasukan dari Geekslid. Mereka menukar dengan seorang Pai. Ini tidak cukup adil. Celebon dan Miracle Boy mampukah mengamankan satu bar retribution? Oh. Celebon dan Miracle Boy berhasil melonsor Jana Kitty. Jana Kitty kali ini mencoba untuk dipukul mundur tapi ternyata Rasi berhasil diselamatkan. Luka pun gak mampu kali ini nampaknya menumbangkan seorang Rasi. Kita akan melihat dengan adanya perbedaan dari kedua godlaner. Avaris tentunya di tangan seorang Nino. Dan sementara kali ini Kadera bakal coba untuk membawa ke arah physical attack dan bahkan movement speed tambahan. Tapi Luke melakukan zoning out di depan sana. Celeboy dan Miracle Boy terkena Bloody Hunter. Jana Kitty mengamankan retribusi dengan sangat pasti. Mencoba membalikkan kanan dengan double heavy speed. Berhasil menjepit dua player dari pasukan Kingsland. Tapi Luke masih mau coba untuk menembakkan seorang Udil. Luke berada di garis depan. Jana Kitty mendapatkan satu. Pai terperangkap. Masih ada split. Masih tidak mampu ditumbangkan oleh pasukan dari Kingsland. Untuk turtle ini diamankan karena masing-masing tim mereka udah ngamanin satu turtle. Oke, Celeboy dan Miracle Boy menjadi pilihan utama. Mundur ke guiding wind-nya. Celeboy mampukah? Tapi ternyata Celeboy ter-take down. Cakadera fokus ke arah depan. Mendapatkan dua point kill Nino dan juga Celeboy dan Miracle Boy. Dimiliki dari alter ego. Ini benar-benar permainan yang disiplin sebenarnya. Tapi lihat, tidak di-all-in begitu saja. Pai berubah menjadi satu pas split dan Pai banget di-take down. Sudah dihentikan ketika sudah mulai di-focus. Ini udah gak ada kesempatan untuk Celeboy. Celeboy udah gak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup kembali. Di sisi sebaliknya Baluski yang bahkan masih selamat begitu saja. Melihat Nino yang harus mundur ke arah belakang. Sama melakukan kontes terhadap Lord dan Lordnya ini harusnya di tangan dari pasukan Geekslid. Lihat, bahkan Nino di sana terperangkap kembali. Tidak ada Bloody Hunt. Jadi pilihan utama. Masih ada Wind of Nature tapi Blessing Blade menuju ke arah seorang Apoy. Instant pick up Nino gak bisa bertahan. Sudah mulai masuk ke area base-nya, Ji. Oke, dan satu hal. Mereka dive-in ke dalam. Aaron Hook gagal mendapatkan suara Celeboy dan Miracle Boy. Tapi lihat Celeboy ini maksimal mungkin. Mencoba mengusir pasukan Geekslid tapi nampaknya gagal. Ini bencana. Alter Ego kali ini harus ditumbangkan dan Geekslid membawa ke game yang ketiga. Game yang ketiga akan kita lihat lagi tentunya. Geekslid berhasil untuk mematahkan kesempatan dari Alter Ego. Mendapatkan poin penuh 2-0 dan game ketiga akan kita lihat teman-teman.